nak pergi mana tu? Ha? Oh, nak pergi untuk second dose vaksin. Lah, Farah pun dapat juga second dose untuk vaksin. Jom pergi sama. Ha, boleh. Jom. Okey, jap ni pun. Oh, adakah anda sudah divaksin? Situasi COVID-19 di negara ini semakin hari semakin meruncing. Yang pertama, mengawal penularan penyakit COVID-19. Vaksin dapat mencegah peningkatan penularan COVID-19 yang lebih teruk. Yang kedua, merangsang sistem ketahanan semula jadi badan. Keberkesanan gabungan dua vaksin yang berbeza membuktikan peningkatan kadar antibodi yang tinggi selain risikonya yang rendah. Apabila kedua-dua dos dicampurkan, ianya dapat memberi perlindungan yang tinggi kepada varian-varian baharu. Yang ketiga, mencegah tahap imuniti berkelompok. Imuniti kelompok atau herd immunity tercapai apabila seluruh komuniti dilindungi daripada jangkitan penyakit cegahan vaksin melalui liputan imunisasi tinggi. Dengan suntikan vaksin, juga dapat mengurangkan kadar kematian yang drastik akibat pandemik COVID-19. Jadi, anda perlu menolak perspektif negatif tentang vaksin COVID-19 ini dan marilah sama-sama kita mencegah penyakit ini.